tahan Kina, jangan Kina menyerah. Tahan Kina, jangan menyerah Kina. Tahan nafas. Sabar, tahan nak. Sabar sayang. Tahan nak. Ada apa Kina ini? Parakang, parakang. Naik manggi ke atas. Di parakang ini. Betul-betul, makhluk biadab itu sangat meresahkan kita semua. Kamu, urus ke Ibu Sandro ini. Iya, deh. Dan kamu, iya, deh. Kamu, ikut kok sama saya. Kita kumpulkan semua warga. Ayo cepat. Eh, ibu-ibu, bapak-bapak, ikut sama saya. Kita ke hutan Malino, cari itu namanya makhluk biadab itu. Ayo. Apa ini? Jejaknya si Rahma. Ide, toje darah dari Rahman lah. Cobi dari air ketuban. Iya, ide. Rahma! Anak-anak kecil, pergilah tidur. Bangunlah dan katakan, ini adalah awal dari hari cerah yang baru. Oh, Mama, kita akan yang lagi. Sabar, sayang. Kamu pasti semua. Malah kian sekali. Ma, kakek telepon. Coba di sini. Kain baca ini. Suamimu. Sejak kamu pergi meninggalkannya, dia semakin kejam. Dia kembali membuat onar. Dia membunuh seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dan dengan kejam dia memakan bayinya. Perbuatan dia betul-betul sudah di luar batas. Kita dan seluruh warga terpaksa membunuhnya. Kita tidak mau. Ada penduduk yang kembali menjadi korban kebiadaban.
Dok, gimana dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mbak Diva. Saya tidak mau tahu. Pokoknya minggu ini, kamu harus bisa mendapatkan berita yang bisa dijadikan headline news dan bisa mendongkrak penjualan tabloid cerita malam. Beres, Pak. Pokoknya semua siap saya laksanakan, Pak. Ya sudah, kalau itu, Pak. Permisi, Pak. Oh ya udah, iya gue ke tempat sekarang, ya? Oke oke, yuk, dah. Mantap. Eh dok, alhamdulillah ya, kita diterima kerja di sini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa kerja di sini. Ya iya dong, makin lama makin naik gaji. Itu yang kita harapkan. Kalau perlu pekerjaan kita itu melayani dokter, bikinin kopi, sama duduk manis kayak gini. Tapi dok, kalau melayanin kopi lo, melayanin dokter gua. Sabar. Enak banget dah. Nggak urusin data-data awas yang kelewat. Kupil? Ada dokter. Betul kan ada kalian di sini. Iya dok, iya dok. Ada apa dok? Barusan ada pasien yang meninggal dunia di ruang ICU. Tolong pindahin ke kamar mayat ya, supaya besok bisa dibawa sama keluarganya. Udah, nggak usah banyak protes. Cepat iya, kerjakan. Iya. Mari dok. Ya. Baru kerja sehari, udah disuruh pindahin mayat. Ah, elah. Masih bagus pindahin mayat. Daripada pindahin kuburan lo, repot. Kerja pindahin-pindahin. Emangnya gak ada kerjaan yang lain apa selain pindahin mayat? Kerjaan akuntansi gak cocok sama muka lo. Coba, apa gue bilangin? Kita nganterin mayat aja yang belum nyampe kamarnya. Lampunya udah mati nyalapin. Nyala lagi kan? Paling juga ada yang koslet. Nakut banget sih jadi orang. Ayo. Pakai nangis lagi. Tolongin apa lagi? Tangan mayatnya pegang kaki gua. Mayat juga nggak demen megangin kaki lo. Lihat nih tangannya megangin kaki. Maaf bener, sengaja. Lagian lo pindah ke sini lagi. Pikir tangannya mayat megangin kaki gua. Udah, yuk lu belakang aja deh, gua di sini ya, takut. Badan doang, kayak gardu listrik. Udah, burang-burang, biar kalah cepet. Ini mayat berat banget sih, padahal cuma anak kecil. Kenapa sih lu? Muka seneng banget. Seneng banget. Ini mayat. Udah tahu mayat, pakai ngomong. Udah tuh surat, enterin dong. Dokter.
Surat laporan jenazahnya, dok. Kami dok, kami pamit ya, dok. Makasih, dok. Tunggu. Ini surat kalian bawa lagi, ya. Terus serahin ke ruang admin. Dokter ini bercanda aja. Mana ada surat diademin? Eh, Pak Lul, bukan diademin. Dasar koplak. Maksud kamu ini apa? Pakai bawa-bawa kucing kemari? Kalian tidak tahu? Saya di sini banyak pekerjaan. Ya gimana saya tahu, dok? Kan dokter ada di dalam duduk, sedangkan kita berdua kan di luar, dok. Lah itu benar. Kita juga nggak tahu, dok. Iya. Kucing. Iya. Malah pada pengok lagi. Iya. Pergi sana. Iya. Bawa tuh kucing. Iya, dok. Iya. Tuh saya. Bawa lo. Aja. Kamu aja. Bawa. Enggak. Boy, mau kamu yang bawa kucing. Oh, aku duluan. Iya, takut. Lu pakai berhenti di sini, ngapain juga? Bil, kucing gue, kucing yang dibawa tadi, Bil. Ada di sini, Bil. Mengusan warteg, udah tahu kucing itu dibawa sama gua. Beneran, Bil, kucingnya itu ada. Mana? Bil, beneran, Bil, ada di situ, ada, Bil. Nih, kucing itu ada di gua nih, tuh. Dot, gue jadi heran, kenapa jenazah bisa jadi kucing ya? Hanya apa yang gue bilang, gue dari awal itu paling takut kalau urusan sama mayat, tau kagak lu? Ya gue juga sama, Dot. Kepepet kerjaan gimana? El, kenapa tadi? Terus banget. Gua tadi dapat penglihatan kalau ada anak kecil yang berubah menjadi manusia yang sangat menyeramkan. El, ini berita bagus, El. Ini bakal jadi berita besar buat tablet kita. Kita cari anaknya yuk. Emangnya lu pikir gampang apa? Di dalam tubuh anak kecil itu ada kekuatan yang sangat besar. Lu ngomong apaan lu? Lu ngomong ya? Gak. Halo bos. Rino. Sudah 2 hari ini Elena gak masuk kantor. Kenapa dia ya? Elena masih sakit bos. Sakit? Memangnya gak ke dokter? Kamu tahu sendiri kan, cuman dia satu-satunya wartawan yang punya indera keenam dan bisa menerbang ke dunia mistis. Iya, terus mau gimana lagi, bos? Loh, pakai nanya mesti bagaimana lagi? Saya nggak mau tahu. Cari dokter yang paling mahal biar dia itu cepat sembuh. Dan biar dia bisa bantu kamu cari berita bagus lagi. Kalau enggak, semua fasilitas yang saya berikan sama kamu akan saya tarik. Dan jabatan kamu akan saya ganti sama orang lain. Aduh, nggak begitu dong, bos. Mana Elenanya? Saya mau bicara langsung sama dia. Bos marah sama gua. Lu mau gua dipecat, ngomong dong. Ayo. Halo. Thank you.
Udah lah, Den. Jangan ditangisin terus. Lebih baik kita doain Diva. Biar Diva tenang dalam sana. Oh ya, Den. Kok jenazahnya gak sampai-sampai juga ya? Biarin gue ke rumah sakit ya. Ma, Dennis ke rumah sakit dulu ya. Mau urus jenazahnya Diva. Dan, pakai mobil gue aja yuk. Naik motor aja deh, gue takut macet. Tapi kan lo dari semalam di rumah sakit belum tidur. El, ayo. Iya, bentar. Kira-kira kejadian terjadi pada pukul 23.45. Oh ya Pak, apa ada kaitannya pelaku yang membunuh Dr. Mariana dengan pelaku yang telah membunuh beberapa waktu lalu Pak, yang meresahkan warga Makassar? Iya Pak, pembunuh yang terjadi di daerah Makassar. Untuk sementara waktu ini belum bisa mengambil kesimpulan karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Kami rasa cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. El, mana sih lu? Weh, buru-buru banget, El. Aduh. El, apa sih itu? Paraka. Ini bukannya mitos dari Makassar ya? Kok ada di sini? Dia yang bikin gue bingung. Kenapa setan itu bisa sampai ke sini ya? Hah? Aduh. El? Kok gue jadi takut sih ya? El? Sabut yuk. Ayo. Ih. Pusing gak? Bukannya tadi pusingan sama kamu? Iya, tapi gak tahu pergi kemana lagi. Bantu Diva cari si Pusi, Mak. Ah, tuh! Pusi. Pusi. Ini Pusinya kamu nih, tadi kakak temuin depan gerbang. Sayang-sayang. Makasih ya, Kak. Lu yakin gak sih yang bunuh Dr. Mariana itu Parakan? Lu ada bukti gak sih? Justru itu. Kenapa gua ngajakin lu untuk melakukan investigasi? Supaya kita bisa ngebuktiin kalau yang ngebunuh Dr. Mariana itu adalah Parakan.
Kalau perlu, kita hentikan aksi biadab makhluk itu. Ya. Aduh, lo jangan bercanda dong ngomongnya nih. Berarti kita bakalan jadi korban juga dong. Gua gak mau jadi mati konyol, Els. Gua gak mau, Els. Hidup atau mati itu kan urusan Tuhan. Ya gua tahu itu urusan Tuhan, tapi gua gak mau mati konyol, Els. Iya. Lagian, bukannya lo butuh berita besar buat tabloid kita itu. Ini bagus tuh. Aduh, gua sampai gak kepikiran lo ngomong kayak gitu. Boleh juga ya. Selamat, Mbak. Kayaknya ada korban duluan deh. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Sus, saya mau tanya jenazah adik saya, Sus. Sampai sekarang kok belum sampai juga ya? Tunggu sebentar, nama pasien siapa? Giva Soraya. Coba saya cek dulu ya. Mas, Mbak, pasien bernama Diva Soraya belum meninggal. Kondisi dia sekarang masih dirawat di ruang ICU. Serius adik saya masih hidup? Iya, Mas. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan cek ke ruang ICU. Masih. Bendok. Gue bener-bener gak habis pikir. Yang namanya orang udah meninggal, lo bisa hidup lagi ya? Emangnya lo doang? Gue ini ya, juga baru semua kali ini lihat orang udah mati, hidup kembali. Tau ah, emang lo kemanain lah? Mas kagetin kita aja ya. Oh, ada apa sih, Mas? Jadi benar ya kalau adik saya itu masih hidup? Iya, Mas. Benar. Malahan, Mas ya, hasil pemeriksaan terakhir, kalau adiknya Mas itu yang penyakit kanker otak itu, udah sembuh total, Mas. Benar. Hidup lagi? Iya. Hidup lagi dan mati hidup lagi. Sama aja, dodol. Kalau gitu saya mulai dari saya, boleh kan? Boleh, Mas. Silahkan masuk, Mas. Silahkan. DP-nya, Mas. Apa? Masuk ke DP sudah. Artis. Udah, Mas. Silahkan, Mas. Diva? Jelasannya kok nyampe-nyampe ya? Kenapa sih? Tapi benar juga loh, Bu. Apa ada masalah di rumah sakit? Nggak tahu, tapi Dani sama Kandungan nggak ngurusin rumah sakit. Oh, syukur dah kalau sudah ada yang ngurusin. Ma, bilang yuk, Ma. Sabar ya, Nak. Sebentar lagi. Mama pasti senang banget kalau ternyata kamu tuh masih hidup. Aku juga senang banget kok.
San, lo kenapa sih? Lo ini gimana sih, San? Lo sengaja yang menyelakain gue sama adik gue? Sorry, Den. Lebih baik gue yang nyetir. El. Hey. Maaf lo. Rin. Apaan? Lo lihat anak kecil yang ada di dalam mobil, kan? Itu... Ya gue lihat lah, kenapa sih emangnya? Anak itu para kalian yang kita cari, Rin. Waduh, jangan ngaco deh lu. Untung aja dia nyelamatin. Coba kalau enggak, kita semua udah mati tau kan? Sandra, ayo makan. Wow, banyak banget loh masaknya. Ya dong, mau masak banyak nih. Mana Sandra sama adik kamu? Sandra pulang, kalau adik di kamar lah, Ma. Yaudah, mama panggil adik kamu ya. Oke. Diva. Diva? Diva? Ya ampun, Diva. Aduh, mama kaget. Kamu dari mana, sayang? Diva, mama hari ini masak banyak banget. Semua makanan kesukaan kamu. Kita makan yuk. Ya, sayang? Yuk. Makan duluan, bukan tungguin adiknya. Udah lapar banget, Ma. Wajar. Nah, Diva, lihat, mama masak banyak banget nih. Semua nih untuk kamu. Dan semua kesukaan kamu. Ada sate ayam, ada ayam goreng. Terus, tuh lihat, ada buah. Buah apel sama jeruk. Kamu makan ya. Biar kamu tambah sehat dan badan kamu tambah fit. Kamu makan ya.
Mama ambilin ya. Ambilin yang banyak, mah. Loh, Diva mau kemana? Diva? Diva? Kemana sih? Udah, biarin aja, mah. Namanya juga kan baru sembuh sakit. Jadi wajar aja kalau nafsu makannya belum pulih. Udah, mau makan aja. Pelan-pelan makannya. Kamu yakin kamu tidur sama mama? Bu ya. Aku gagal jadi berdiri gini ya. Daripada gue kenapa-napa, lebih gue telepon ini sendiri. Ini mah, tadi Sandra telepon aku, tapi tiba-tiba aja mati dan aku telepon balik HP-nya nggak aktif. Aku takut ya, mah, ada yang nggak beres. Ya udah kalau gitu kamu ke rumahnya aja, tapi jangan malam-malam ya pulangnya. Iya mah, aku ganti baju dulu ya. Sandra, Sandra, Sandra.
gimana El? Lu udah dapet belum informasi tentang Palakang yang makhluk keji itu? No. Palakang itu ternyata makhluk yang paling ditakuti sama masyarakat di Makassar. Bukan hanya karena dia mengganggu, tapi dia juga gak segan-segan membunuh para korbannya. Palakang itu bukan hantu atau jin kan ya? Bukan. Kalau dari artikel yang gue baca, Palakang itu adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam. Seperti pesugihan misalnya. Tapi sayangnya dia gak bisa menggunakannya secara benar. Atau dalam artian dia gagal menguasai ilmu tersebut. Padahal... Adalah apa? Ya padahal dulunya ilmu ini digunakan sama pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah. Orang-orang bisa menguasai ilmu ini bisa berubah menjadi apa aja. Dia bisa berubah menjadi sepotong bambu, kucing, anjing, atau bahkan sehelai kain terbang. Tapi sayangnya sama segelintir orang disalahgunakan untuk mendapatkan kekayaan. Dan kayaknya ada yang gak beres sama adik lo. Maksud lo? Kayaknya adik lo sekarang udah berubah menjadi manusia jadi-jadian. Toto kenapa sih, Den? Harusnya gue yang tanya itu sama lo, San. Tadi siang lo kecelakaan gue sama adik gue. Dan sekarang lo bilang kalau adik gue jadi makhluk jadi-jadian. Maksud lo apa, San? Gue gak ada maksud apa-apa, Den. Gue cuma pengen kasih tau lo dengan apa yang gue lihat. Karena gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Kalau adik lo itu... Tunggu. Lebih baik lo turun dari motor gue, San. Turun, gue bilang. Turun! Turun, turun! Lo tega nurun gue sendirian di sini. Gue gak peduli. Satu lagi. Berani lo jelekin adik gue. Gue gak akan segera. Tapi tetap aja, gak akan bisa berubah persis seperti aslinya. Misalnya aja dia berubah menjadi kucing. Wujudnya memang kucing, tapi kaki belakangnya cenderung lebih panjang dan tidak memiliki ekor. Serem juga ya kalau kita nemu begituan. Iyalah. Dia tuh bisa berbentuk apa aja ya? Binatang iya, benda iya. Iya. Lu lihat deh, itu cewek bukannya yang kita tolong tadi siang ya? Bapak! Mbak! Apa penampakan yang lu lihat tadi wujudnya seorang anak kecil? Iya, adiknya pas gue sendiri. Bener kan bukan gue? Maksud lo apaan sih? Lo ingat gak? Tadi siang gue sempat bilang sama lo kalau anak yang ada di dalam mobil itu adalah Palakang yang kita cari. Palakang? Ya terus kita mesti gimana? Satu-satunya cara kita harus temuin keluarganya. Karena cuma keluarganya yang bisa menghentikan aksi makhluk itu. Tapi kayaknya gak mungkin kalau kita ngajak keluarganya untuk menghentikan aksi kejinya manusia jadi-jadian itu. Karena ketika gue kasih tahu ke kakaknya aja, dia gak percaya. Bahkan dia marah-marah dan nurunin gue di tengah jalan. Sekali lagi, thanks ya, kalian udah nyelamatin gue untuk yang kedua kalinya. Sama-sama. It's okay. Oh iya, kalau lu ada apa-apa, hubungin kita kesini ya. Okay. Yaudah, kita pamit dulu. Bye. Jalan ya. Bye. Ya.
Gak ada maksud apa-apa, Din. Gue cuma kasih tau lu dengan apa yang gue lihat. Karena gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri. Apa mungkin yang dikatakan Sandra itu benar? Diva. Diva. Kamu lagi ngapain? Wah, Muslim. Diva, kamu cari apa sih? Ma, baru itu aku lihat, Ma, kalau... Astaga, apaan tuh? Libur. Aku mau ngelayat Sandra, Ma. Ngelayat? Ngelayat Sandra? Kenapa, Sandra? Memangnya siapa yang meninggal? Sandra, Ma. Barusan aku lihat di berita, Ma. Sandra jadi korban pembunuhan. Aku ganti baju dulu. Apa ada tanda-tanda yang mencurigakan? Enggak, kami tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Mbak, iya kan? Iya. Kami hanya mendengar suara cerita Sandra, kami pikir berantem sama pacar. Apa mungkin Sandra jadi korban perampokan? Kayaknya enggak mungkin deh, gak karena mungkin, tidak ada barang satupun korban yang hilang. Yes. Terima kasih ya. El, sini deh, El. Lihat deh. Dugaan gue ternyata benar. Lu bukannya yang kemarin mau ketabrak di rel kereta api ya? Lo berdua yang nyelamatin gue kan? Iya, yeah, kebetulan kita ketemu di sini. Emangnya ada apa? Ada sesuatu yang mau kita bicarain sama lo. Ini aja. Mendingan kita bicarain di tempat yang enak ya. Boleh. Jadi semalam lo yang nganter Sandra pulang kan? Ya. Yeah. Gue yang nganter. Semalam mobil dia mogok. Makanya gue antar dia pulang. Waktu lo nganter Sandra pulang, adek lo ada di mana? Kenapa lo jadi nanya adek gue? Apa hubungannya? Yo,
Mendingan lu jawab dulu. Gak usah nimpal. Lu yakin? Kalau semalam adik lu ada di rumah? Gue yakin. Karena adik gue tuh masih kecil. Dan dia baru sembuh dari sakit. Baca baik-baik. Adik gue tuh gak mungkin berubah menjadi makhluk sekecil. Kalau secara logika memang gak masuk akal. Tapi asal lo tau ya bro, adik lo ini udah berubah jadi parahkan. Mana buktinya? Gue yakin, orang yang dibakar di video ini, itu ada hubungannya sama keluarga lo. Kita mau kemana, Ma? Kita pindah saja ke Jakarta. Terus, Bapak? Berubah jadi parakan. Cuma gue gak pernah nanya sama nyokap gue. Gue coba cari info. Ternyata setelah pemegang ilmu itu mati, dia akan mewarisi sama anak dan cucunya. Begitu juga seterusnya. Tapi kenapa gak gue aja sih? Kenapa mesti adik gue? Karena kondisi adik lo lemah. Itulah kenapa para kang lebih gampang ngerasuin dia. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kalau sekarang adik lu udah berubah menjadi parakan. Gue sependapat sama dia. Lu harus bantu kita. Oke. Tiba-tiba ada sebuah suara memanggil. Apa yang terjadi? Putri kecil. Tangisanmu dapat meluluhkan sebuah batu. Gak tidur deh. Elena. Saya Rino, Tante. Ayo duduk. Gak apa-apa, aku diri aja. Ada apa sih? Ada yang mau aku omongin sama Mama. Tentang apa? Diva, Ma.
Kayaknya ada yang gak beres sama Diva. Ma, Diva udah berubah menjadi pembunuh yang keji. Karena dia mewarisi ilmu hitam dari papa. Kamu nih kalau ngomong jangan sembarangan ya. Adik kamu itu baru keluar dari rumah sakit. Awalnya aku juga gak percaya, Ma. Udah, mau dengar. Tante, benar kata Dennis, Tante. Menurut teman saya, yang punya indera keenam dan bisa melihat sesuatu, bahwa anak Tante... Cukup. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah, kenapa aja? Ma, tolong, Ma. Tunggu dulu, Ma. Kasih aku kesempatan, Ma, untuk kebuktiin kalau semua itu nyata, Ma. Oke, sekarang kita buktiin ngomongan kamu. Tapi kalau sampai nggak terbukti apa yang kalian bicarakan, teman kamu suruh keluar dari sini. Kalian enggak? Sudah tidur kan? Kalian benar-benar. Udah sana keluar. Keluar. Menurut pandangan supernatural teman saya... Ah, udah. Tante gak percaya gitu-gituan. Mendingan kamu pulang aja deh. Pokoknya Tante gak mau kalian mengganggu keluarga Tante lagi. Maaf, Tante. Permisi. Aduh. Dennis, denger ya. Mama gak mau kamu bergaul lagi sama mereka. Ngerti kamu? Kamu pikir kata maaf kamu itu bisa menyelamatkan perusahaan saya dari kebangkrutan? Iya! Makanya cari berita yang bagus, yang spektakuler, yang bisa mendongkrak penjualan tabloid cerita malam. Itu dia, Pak. Saya juga akan berusaha mencari berita baik, bagus, dan spektakuler. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini juga, kamu harus mendapatkan berita yang spektakuler. Jika tidak, saya akan memecat kamu dan akan menarik semua fasilitas yang saya berikan sama kamu. Permisi. Kamu yang masuk. Untuk gimana kabar kamu? Bukannya kamu udah sakit ya? Iya Pak, tapi udah gak mendingan kok. Syukur deh kalau gitu, kamu jadi bisa bantu Rino untuk cari berita lagi ya. Siap Pak. Tapi El, ingat, kamu gak boleh terlalu capek, biar kamu gak sakit lagi ya. Iya Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silakan. Mari Pak. Bengong aja nih. Thank you, El. Stres gue. Bingung. Kiri mentok, kanan mentok. Lu tadi dengar sendiri kan, bos ngomong apa? Kalau gue gak dapat berita yang bagus, semua fasilitas gue akan diambil sama kantor. Kalau begini caranya gue bisa nganggur, El. Udah sabar. Sabar? Lu bilang sabar, kalau ngomong tuh gampang, El. Sabarin, sabar. Tapi lu mau, hah? Lu tega kalau temen lu pulang kampung terus nyangkul di sawah, lu mau? Gue sih gak kebayang, El. Gue punya fasilitas aja sekarang, gue gak laku sama cewek. Apalagi gue gak punya apa-apa. Tambah jomblo akut gue. Yaudah gini aja. Gimana kalau kita sekarang ke rumah Dennis? Ke rumahnya Dennis? El, lu inget gak kemarin? Kita kesana kita diusir. Dan sekarang kita mau kesana lagi. Gue gak mau diusir dua kali. Ogah gue. Emangnya lu gak mau dapat berita bagus apa? Berita bagus apaan disono? Gengsi gue. Kira nanti. Mari sekarang kita berangkat. Ah, kelamaan. Kenapa sih?
Diva kenapa sih? Ternyata betul apa kata kamu. Diva mau mewarisi ilmu hitam dari papa kamu, Dennis. Jangan sekali-sekali kamu kawin dengan Bagas. Dia itu mewarisi ilmu para Kang. Dan cepat atau lambat, itu akan menghantui keluarga kamu. Bagas tidak mewarisi ilmu seperti itu, Teta. Sekarang memang tidak. Tapi cepat atau lambat, dia akan mewarisi ilmu itu. Dia akan jadi parakang. Teta tidak mau. Kelak cucu Teta diwarisi ilmu terkutuk itu. Tapi semua yang terjadi itu sudah hendak yang kuasa, Teta. Sudah, Mi. Jangan mau kebanyak bicara. Kalau kamu berkeras kawin dengan Bagas, pergi kamu dari rumah ini. Ya sudah. Kalau Teta mau seperti itu, saya pergi dari rumah. Kau tidak akan menyesal kawin denganku. Kenapa? Dai meragukan kesetiaanku. Tidak. Bukan begitu. Kau tahu sendiri kan. Terkadang cinta itu butakan hati siapapun. Saya hanya tidak mau kau menyesal di kemudian hari. Saya tidak akan menyesal, Daeng. Saya akan menerimanya, mau hitam, mau putih, mau pahit, mau manis. Saya akan selalu mencintai Daeng. Selama 3 tahun ini, saya mewarisi ilmu tersebut. Dan saya tidak bisa menolaknya. Sudahlah. Tidak ada yang perlu kau tangisi. Lagi pula, lebih baik kita hidup seperti ini, toh. Banyak harta. Dihormati semua orang. Bukan seperti ini yang aku mau menikah denganmu. Aku tidak mau. Karina. Aku tidak sudi. Lepasin. Karina. Karina, 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 dengar. Sekali lagi saya minta, tolong jangan tinggalkan saya. Kenapa sih? Karina, kamu. Yeah.
Karina. Kita mau kemana, Ma? Kita pindah saja ke Jakarta. Kita harus cari dia secepatnya, Ma. Sebelum dia menelan korban lebih banyak lagi. Nah, lu yakin, Nak? Udah. Kita diusir lagi. Ah. Aduh. Nah, aduh, awas jatuh, Nak. Nah. Untung ada kalian. Ada apa emangnya? Diva berubah jadi parakan. Dia di atas. Ayo. Ya bener lah, berita bagus dong buat gue nih. Itu ini, no. Ini baru berita nih, Nak. Kembali lari nih. Kembali lari nih. Dia ada di dalam. Ayo. Den, tunggu. Lo tuh harus ingat, kalau adik lo tuh sekarang udah dirasukin sama kekuatan yang sangat jahat. Iya, Den. Kita sekarang harus lebih hati-hati lagi. Oke. Ayo. Beginilah bonyok paraka. Kita harus kenal lagi. Gua gak kuat bonyok. Gua gak bisa ngegunain kekuatan gua. Lu serius, El? El, lu lebih tenang lagi, El. Lu fokus coba. Gak bisa, No. Kita cari aja sendiri. Gua harus nemuin adik gua. Ya, kalau gitu kita cari manual aja. Bunyinya dari sana. El.
Iya. Aduh, kayak apaan sih? Itu perasaan lo aja. Ada di situ, ada di situ. Mana lo? Mana? Tadi ada di kamera gua. Di ruangan ini. Cari lagi deh. Terus dapet. Gak ada ya. Tadi ada lo. Yakin lo? Iya. Ayo deh. Iya. El, kayaknya kita harus berpencar deh. Iya. Enggak, gua gak sendiri. El. Sama kamu. Diva, kakak sayang sama kamu. Diva, kakak sayang sama kamu. Thank you.
Diva bang. Diva. 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 Diva.